Halo sahabat-sahabat sekalian, senang bertemu dengan Anda semuanya. Seperti pada judul ini teman-teman ya, hati-hati dua aplikasi ini. Apakah itu? Yaitu SMH dan BitTok. Lo kan Bang Dema dulu yang mereview juga. Iya, saya mereview pada saat itu dan saya selalu bilang ini real time. Pada saat itu membayar saya. Ya kan? Dan saya selalu bilang ke teman-teman main gratisan aja. Karena saya ini menjadi contoh bagi teman-teman, ya. Lalu Anda lihat di judul, penarikan saya dibatalkan. Hari ini saya cek 11:30 ya, masih ada jamnya di atas. Sampai saat ini belum landing. Berbeda dengan aturan awal katanya syarat penarikan, ya. Syarat penarikan. Ini sudah berapa hari? Jadi hati-hati, dan mereka sekarang tidak ada di dalam grup saya semua yang saya buat, ya. Mereka berpindah di enggak tahu di grup mana. Dan selalu mereka punya strategi ya, memberikan sinyal katanya. Kalau menurut saya ini strategi untuk menarik uang teman-teman semua. Hati-hati karena saya sudah melewati dan saya menganalisa. Ya, jadi mereka itu ada di dalam grup dan ternyata ada banyak mereka yang ada di dalam grup. Kemudian ada ada seorang yang memberikan sinyal lalu memancing member-member yang memang tidak mengetahui untuk depo lalu melakukan trading. Ya, ini strategi halus kalau kita tidak peka ya. Lalu dengan janji bahwa tahun 2023 21 dolar. Nah, kalau Anda top up masuk uang Anda enggak bisa ditarik. Kalau memang benar ya. Ya saya bisa melakukan penarikan tanpa berubah sistem dong. Ya kan? Harus begitu. Nah, mereka ini sudah tahu sebenarnya orang Indonesia tipenya apa? Main gratisan lalu kemudian mulai memancing ya. Makanya kita harus memanfaatkan juga teman-teman ya. Jangan jadi ego-ego gitu ya. Nah, sama dengan BitTok. Strateginya bagus juga, halus juga. Dia kasih harga 1 rupiah dulu, kemudian turun jadi 0,0 sekian rupiah. Ya, hilang dulu, tidak bisa melakukan penarikan. Baru muncul lagi, baru tidak bisa melakukan penarikan lagi. Hati-hati. Jadi dua aplikasi ini, saya sarankan jangan pernah top up di aplikasi ini. Karena pasti nggak bisa narik, ya. Aplikasi yang bisa narik gratisan adalah FCC yang saya rekomendasikan sih. Ya, karena kenapa sampai berapa tahun ini saya bisa melakukan penarikan tanpa ribet, tanpa ada embel-embel, padahal saya nggak tahu di mana kantornya, di mana ini. Tapi ini memang secara global kalau FCC bisa dikirim ke Indodax dan saya sudah ngalami ya. Ya, hari ini saya 2 hari yang lalu kalau salah saya cairkan sekitar kurang lebih 30 dolar. Itu FCC. Jadi itu nyata teman-teman. Jadi membayar sudah 1 tahun lebih ya. Memang kecil miningnya. Nah, tapi kalau yang dua ini SMH hati-hati ya. Kita harus analisa, kita harus lebih cerdas daripada penipu ya. Kalau lalu di grup-grup lain seolah-olah memfitnah saya, katanya saya sudah dapat hasil banyak dan tidak rugikan. Memang saya dapat ketika itu kan misalnya sistem, tersedia di sistem kan. Nah, selama membayar, tapi kalau tidak membayar ngapain? Saya harus ngomong kepada teman-teman. Bagi teman-teman juga yang join, berarti Anda sadar sendiri kan? Kesadaran sendiri, tapi saya mau bilang bahwa supaya jangan semakin banyak yang ditarik uangnya dan Anda tidak bisa melakukan penarikan, sayang. Karena ini strateginya ini bisa panjang. Strateginya bisa panjang. Dengan menyediakan perdagangan mikro dan perdagangan spot. Tetapi permasalahannya tidak bisa melakukan penarikan. Saya review ini, saya nggak memfitnah. Tetapi saya ceritakan apa yang saya alami yang dimana saya nggak bisa melakukan penarikan sampai saat ini. Padahal katanya saya adalah VIP. Ya, artinya apa? Hitungan jam bisa landing. Nah ini sudah berapa hari cancel. Per detik ini 11:30 lah ya sebelum saya buat video ini. 11:30 hari ini tidak bisa WD. Makanya saya review per hari ini teman-teman. Saya selalu mereview itu pengalaman saya atau yang saya alami real time ya. Jadi kalau Anda bilang dulu Bang Dema ya saat itu dibayar, tapi sekarang kan tidak dibayar. Iya kan? Nah, kenapa bisa begitu? Ya mungkin ciri-ciri scam atau memang nipoi ya. Memang aplikasi itu memang untuk mau menipoi. Tapi kita harus lebih pintar daripada mereka. Ya, memang sudah lama saya diam di grup, saya melihat, mempelajari, sesuai enggak ini? Karena kalau perusahaan itu yang benar memang ya dari dulu, dari pertama muncul tidak berubah-berubah. Ya, itu yang benar.
Jadi hati-hati sekali lagi teman-teman, jangan sampai habis uang Anda trading lalu kemudian tidak bisa narik dari SMH ya. Sukses bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe channel Bang Dema ya. Jadi saya selalu memberikan contoh bagi Anda dan saya mereview apa yang saya lakukan ya, yang saya kerjakan. Sukses.